konstitusi dan juga di media semua udah keluar foto-fotoku. Hello. Baru bangun tidur dan gak sempet pegang handphone, langsung mandi. Dan tertiba-tiba setelah mandi langsung buka IG dong. Dan ternyata IG-nya rame banget, tapi rame hujatan netizen. Ya ampun, hello, ada apa ini netizen yang budiman, yang sok benar, yang sok hebat, yang sok pinter. Hello, hey, 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 kalian ngapain? Mengait-ngaitkan aku dengan kasus prostitusi. Dan juga di media semua udah keluar foto-fotoku. Hello, woi, maksudnya apa, woi? Aku di rumah gitu dong, bangun tidur, mandi, dan tiba-tiba shock dengan berita itu. Tolong dong yang bener kalau bikin berita, tolong dong dikonfirmasi dulu ke orang yang bersangkutan bener apa enggak. Jangan bego, woi. Buat para media, jangan asal kalau bikin berita. Terus buat akun-akun yang sok bener, yang sok tahu gitu, kalau menghujat hati-hati ya. Hati-hati, gak takut keciduk kalian. Gak apa-apa kok, gak marah kok, gak emosi kok, gak dendam kok. Cuman senyum aja. Makasih ya buat netizen yang maha benar, maha julid, maha mulutnya yang busuk. Berkat kalian banyak banget nih yang nanyain endorse aku. Thank you. Makasih juga loh udah dimirip-miripin artis. By the way, ibu rumah tangga dikatain artis kan. Amin dong ya. Bye-bye mulut sampah. Badan lo. Pada nongol yang bikin saya jadi shock, bikin keluarga jadi menjerit. Nah, berawal dari sini. Tapi saya belum cross-check lagi sih ini akunnya masih apa enggak, karena saya nggak main di Twitter, nanti mungkin bisa boleh diserang. Ya endingnya sini ya, cuma mengklarifikasi bahwasanya yang berinisial MA yang lagi trending banget di media sosial itu bukan saya. Jadi mohon untuk Polres Tanjung Priuk dan untuk Bapak Kasat Reskrim Polres Tanjung Priuk segera membuka siapa inisial MA itu, supaya nggak ada kesimpang siuran ke masyarakat bahwasanya itu saya. Karena saya di sini merasa dirugikan secara imaterial ya, karena kan saya juga warga negara biasa, bukan artis. Tapi kan saya juga punya kehidupan ya, saya punya kehidupan di lingkungan saya punya keluarga, saya punya anak. Jadi saya merasa dirugikan imaterial gitu ya. Jadi untuk media, untuk semuanya yang memberitakan, untuk netizen yang maha benar, tolong jangan asal menghujat, jangan asal ngejas. Kita kan juga harus konfirmasi lagi ya, sebenarnya itu yang diberitakan itu siapa. Jangan tiba-tiba menyimpulkan, oh MA tuh ini. Ya berasumsi boleh, tapi jangan langsung menyerbu dengan kata-kata yang gak bener gitu. Kan bacanya rencana sih sempat kepikir ya,
karena kalau lagi saya merasa dirugikan secara ya materi, karena saya juga cuman warga negara biasa, punya kehidupan, punya keluarga, punya privasi, jadi terganggu semuanya akibat pemberitaan yang nggak benar ini. Kalau media-media yang mau framing berita saya tidak klarifikasi juga, kemungkinan saya akan ambil tindakan. Melaporkan? Iya. Mungkin ya, mungkin ada beberapa yang nanya ya ke keluarga. Bukan nanya sih, mungkin gini bahasanya. Mbak, anaknya ketangkep loh prostitusi. Gitu kan? Jadi orang tua langsung, hah? Masa sih? Gitu kan? Kan jadi maksudnya mereka belum tahu, tapi menyampaikannya dengan asumsi mereka sendiri. Tapi itu kan termasuk merugikan saya juga nih. Perbuatan tidak menyenangkan. Menyenangkan di mereka bukan menghujat, tapi enggak menyenangkan di saya karena saya yang terlibat. Gitu.